Inilah sapi limusin milik Sunarwan, warga Desa Kaliboto, Karanganyar, Jawa Tengah. Sapi setinggi 140 cm dengan bobot mencapai hampir 1,5 ton. Laku dibeli pengusaha asal Tegal seharga 150 juta rupiah. Untuk mencapai bobot maksimal, Sunarwan mengaku tidak memberikan perawatan khusus. Meski begitu, sapi limusin ini sempat menyabet juara satu kontes sapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini sampai segede gini, makannya itu gimana, Pak? Ya, saya makannya alami. Seperti ternak-ternak yang lain, makannya ternak tradisional seperti ini. Rumput limbah pertanian yang jelas. Rencananya sapi dengan ukuran besar ini akan disembelih untuk kurban. Selain cangkrak, ada sapi lain yang memiliki berat 1 ton lebih. Namun baru akan dijual pada Idul Adha tahun depan. Angga Eka melaporkan untuk NET.